guys, sometimes it is not much on how you do the work, but it is on how you manage the work. Faham ke hidup ni? Assalamualaikum and hi. Okay, saya nak bagi tahulah, ini situasi di tempat kerja lah guys. Korang ada tak majikan yang meletakkan ada tim-tim dalam satu organisasi? Tim A ni orang-orang yang suka memujuk rayu saya. Tim A ni adalah orang-orang yang senang saya cucuk hidung untuk buat-buat kerja, yang banyak menyokong apa benda yang saya buat even though saya cakap benda-benda yang salah. Itu tim A. Tim B pula, orang-orang yang puak berhaluan kiri, yang banyak membangkang apa yang saya cakapkan, yang banyak tak setuju dengan apa idea-idea yang saya ingin buat. Tim C pula adalah orang-orang yang kau ada pun tak apalah, tak ada pun tak apa. Dan berkemungkinan tim C ni, mereka boleh saya tarik untuk masuk dalam tim A. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak baiklah. Bagi saya this is contoh leadership yang tak berguna. Right? Kita as a leader, kita ingin menyatukan semua pekerja di dalam syarikat. Sama ada you bagus, you terlebih bagus ataupun you kurang bagus, it is all about a teamwork. Alright? Tak kira lah you Maverick ke, you Iceman ke, you Rooster ke, you dalam satu kumpulan, you dalam satu pasukan, you pakai satu baju yang berlogokan yang sama, maknanya anda adalah dalam satu pasukan. Trust me guys, kalau ada majikan yang begini, syarikat itu tidak akan maju sampai bila-bila. Syarikat itu akan merudum dari setahun ke setahun. Sebab apa? Sebab mereka tidak dapat menyatukan pekerja untuk melakukan misi dan visi syarikat yang satu. Okay, so kepada anda di luar sana, bos-bos yang nak jadi leader, nasihat saya, please kumpulkan, gatherkan your team, assemble your team, yeah, untuk melakukan perkara-perkara yang baik, untuk melakukan perkara-perkara yang betul. Okay, jom pergi kerja.